Halo kalian para penggemar olahraga sepak bola. Di video kali ini Mimin akan menginformasikan hasil pertandingan Piala Dunia U17 2023 hari ini. Matchday pertama Jumat 10 November 2023 beserta daftar klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya. Namun sebelum lanjut, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe dulu ke channel Mimin agar kalian tidak tertinggal info menarik dari ajang ini. Berikut ini hasil pertandingan dari ajang Piala Dunia U17 hari ini. Matchday pertama Jumat 10 November 2023. Pertandingan dari grup A, Maroko sukses kalahkan Panama lewat skor tipis 0-1. Gol dicetak lewat aksi Saifuddin Klagmo di menit 16. Pertandingan dari grup B, Mali sukses mempecundangi Uzbekistan lewat skor telak 3-0. Tiga gol tersebut dicetak melalui hat-trick Mamadou Doumbia. Berikut ini daftar klasemen terbaru setelah pertandingan di matchday pertama hari ini. Dari grup A, Maroko memimpin klasemen dengan koleksi 3 poin. Ekuador di urutan 2 dengan 0 poin, Indonesia peringkat 3 dengan 0 poin, serta Panama di dasar klasemen dengan catatan 0 poin. Sementara itu dari grup B, Mali memimpin klasemen dengan koleksi 3 poin. Spanyol berada di urutan 2, Kanada di peringkat 3, Uzbekistan di peringkat 4 dengan 0 poin. Grup C yang ditempati oleh Inggris, Brasil, Iran, dan Kaledonia Baru belum memulai pertandingan. Begitu pula dengan grup D yang ditempati oleh Polandia, Argentina, Jepang, dan Senegal juga belum memulai pertandingan. Grup E yang ditempati oleh Prancis, Korea Selatan, Burkina Faso, serta Amerika Serikat juga belum memulai pertandingan. Grup F yang ditempati oleh Jerman, Meksiko, Selandia Baru, serta Venezuela juga belum memulai pertandingan. Berikut ini daftar top skor sementara di ajang Piala Dunia U17 matchday pertama. Penyerang Mali yaitu Mamadou Doumbia memimpin dengan desakan 3 gol. Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya hari ini. Tim Nasional Indonesia akan berhadapan dengan Ekuador pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar, SCTV, dan video.com. Kemudian, laga antara Spanyol versus Kanada akan digelar pada pukul 19, live streaming di aplikasi video.com. Nah, kira-kira apakah timnas kita akan mampu mengalahkan Ekuador di pertandingan pertamanya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya guys.